Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, di titik TKP itu kondisinya kurang penerangan, gelap. Dan itulah menjadi kendala bagi kami. Oleh karena itu, kami lakalantas berupa tabrak lari yang ditangani oleh Satlantas mencari keberadaan identitas kendaraan sampai dengan menemukan siapa yang nanti kita akan dalami di perspektif yang lain. Tentunya itu kami tampung dan kami kumpulkan fakta-faktanya. Memang dari handphonenya juga sudah ada, dan aktivitas yang lain yang bersangkutan juga kami kumpulin, kami identifikasi. Apakah berpeluang ataupun berpotensi kaitannya dengan pesangkaan-pesangkaan pidana yang lainnya. Tetapi sekarang ini kami adalah fokus untuk mengungkap perkara lantasnya, fokus untuk mereduksi segala penyebaran berita hoax yang kemudian mengganggu ritme dan kinerja penyidik dalam mengungkap ini. Sehingga kalau berita hoax sudah kita reduksi, berikan kesempatan kami, dukung kami, doakan kami untuk bisa fokus dalam mengungkap perkara lantas ini. Untuk yang lain-lainnya, sementara kita peluang-peluang itu, bukti-bukti itu, informasi-informasi itu kita tampung sementara waktu ini. Agar supaya segala sesuatunya clear semuanya, kita harus bekerja sama, ya, kerja sama dengan kolektif segala sesuatunya. Forkompinda clear, sudah. Yang kedua, teman-teman perguruan semuanya harus memberikan pemahaman terhadap akar rumput, bahwasanya berita-berita itu hoax, dan juga tokoh masyarakat yang terlibat. Ayo kita ciptakan segala sesuatunya itu lebih kondusif lagi. Seragen sebenarnya tidak ada apa-apa. Jangan terkotori oleh akar-akar rumput yang mana memberitakan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Kita percayakan kepada pihak kepolisian dan insya Allah semuanya akan terang benderang. Pak Parno sebagai Ketua DPR yakin ini akan selesai dengan baik? Oh, sangat yakin sekali. Karena apa? Fakta-faktanya sudah terungkap, clear semuanya. Tidak ada rekayasa dan tidak ada sesuatu hal yang sifatnya itu menutup-nutupi. Terbuka semuanya. Oke, terima kasih.